Kek Ituntar. Kamu sudah berani menghina seorang penatus dari tentara negara yang terhormat. Hukuman mati di Pemanggahan memang sangat adil untuk seorang penghujat pemerintah. Kurang ajar, satu bading! Bajing, rupanya pendekar wanita itu adalah jandanya Mahasura. Tutup semua pintu gerbang. Ayo Ki, kita lompat. Tapi Nyai, kaki saya. Kuatkan kakinya ya, ayo. Ayo cepat Ki. Ya Nyai. Paman Pati, jangan membuat aku malu. Baik Gusti, kita kejarnya. Ayo. Cepatlah Riki, biar aku yang menghadapi mereka. Nyai tidak akan kuat. Pati Kalamurka itu sangat sakti, Nyai. Itu urusanku. Urusanmu cepat lari. Jangan sampai tertangkap. Siam keponakanmu ada di rumah. Tapi, Nyai. Cepat lari. Cepat. Iya. Kemanapun kamu pergi, akan ku kejar gunungan ini. Siapa takut? Apapun ancamanmu, aku tidak akan pernah takut. Seorang Durgandini selalu bertarung secara perkasa. Betul, kawan-kawan? Ayo, keluarkan semua ajian rekat gunungmu sampai tuntas. Ayo, kita bertarung! Lagi si kutu miang. Masih hidup. Dewa tak menyuruhku melakit nyawa kepadamu. Belum kapok-kapok juga kau menghadapi aku. Menyesal dulu tidak aku bikin habis kau jadi abu. Durgani, bersiaplah untuk menghadapi kematian. Ayo, sekarang kita bertarung. Ayo. Liwa, siapa menyuruhmu kemari? Maaf, Nyai. Kurang ajar. Awas, Nyai. Mampus kalian semua. Aduh, masih bisa dipakai. Sama, nanti nenek betulkan lagi di sana. Maaf, Cik. Sebenarnya, perempuan tua itu hampir bisa saya lumpuhkan. Bagaimana, Liwa? Kita kejar mereka. Jangan, Nyai Dewi. Saya takut mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menangkap Nyai Dewi. Sia-sia kalau kita ke sana. Lalu, istri paman bagaimana? Wah, ini putus dulu. Yang penting kita cari tempat yang aman. Baru Bibi menyusul. Tunggang, cepat, Ki. Iya, Nyai. Tidak jauh dari sini ada desa. Kalian bisa membeli kuda di sana supaya kita bisa lebih cepat, ya? Baik. Ayo, mari Nyai Dewi. Dugaan bahwa si tukang warung itu telik sandi Malwapati adalah benar. Bertahun-tahun mata-mata itu berada di kandang kita tanpa kita sadari. Itu kita. Hah?
Hampir semua negeri maju mempunyai kekuatan telik sandi. Tapi kita masih hidup di zaman wayang purwa. Kunci kemenangan dari peperangan antar negara adalah kekuatan telik sandinya. Telik sandi, telik! Sekarang, bagaimana rencana kita? Pendapat saya, penyusupan Gusti. Mungkin sedikit diperbesar dengan menambah beberapa orang sakti untuk bekerja bersama saya. Apapun rencana kita, kita harus tetap memiliki telik sandi, Paman Pati. Iya, itu lebih sempurna, Gusti Prabu. Artinya, kita harus mengundang orang yang ahli di dalam telik sandi untuk mendidik orang-orang kita. Bagaimana, Nyai? Aku ikut saja apa yang kalian lakukan. Tapi yang penting dalam hidupku adalah membunuh Raja Busuk Ang, ikut pendekar wanita tadi dan Suliwa. Tapi aku minta waktu beberapa hari saja untuk menyusul kedua muridku yang sedang melakukan tapa berata, untuk memperdalam ilmu mereka. Tapi Nyai akan tetap membantu kami, bukan? Kutu kambing! Kamu pikir aku seorang pendekar pengecut yang akan meninggalkan gelanggang, he? Sekali lagi kau bicara seperti itu padaku, kau orang yang pertama yang akan kubunuh, ngerti? Nyai! Jaga mulutmu, Nyai! Jangan kamu anggap aku anak kecil yang tidak punya nyali! Kamu pikir kamu saja yang punya kesaktian? Ayo, coba kesaktianku! Hentikan! Sabar, sabar! Jangan terlalu mengikuti nafsu! Paman Pati, saya minta jangan mudah tersinggung. Kita harus belajar untuk mengenal watak dan tabiat kita. Karena pendekar besar seperti Nyai Durgandini, tentunya sangat berbeda cara berpikirnya dengan kaum prajurit kita, Senopati dan Paman Pati. Sebaliknya, Nyai Durgandini juga harus bisa memahami cara berpikirnya seorang prajurit, yang tentunya berbeda dengan seorang pendekar. Karena setiap tindakan mereka selalu memikirkan akibatnya untuk rakyat dan negara. Ya, ya. Terima kasih, Nyai. Ya. Mari kita lanjutkan. Itu penjahat yang mau membunuh kita. Mana, Kek? Mana? Mana, Kek? Mana? Aku tidak akan mengampunimu. Ampun.
Dasar tua bangka. Hentikan kakang, dia tidak melawan. Dia telah membunuh ayahku Padma. Dia harus mati. Kasihan. Ampun, ampun. Apakah mereka mau membunuh orang tua yang sudah cacat dan jompo begini? Berikan kesempatan saya untuk memperbaiki hidup. Saya ingin menebus dosa-dosa masa lalu saya. Kekejamanmu sulit dimaafkan, Sudamani. Kamu tega membunuh sahabatmu sendiri, ayahku. Sama sekali tidak, nak. Jangan-jangan kamu berkomplot dengan Lurgandini untuk membunuh mertuaku, Ki Parun Wajah. Saya sudah tidak laku lagi berkomplot dengan pendekar manapun. Sejak saya hampir mati dibantai oleh Nilasaroya, saya ibaratnya tebu yang sudah tinggal sepahnya. Andai bicara. Kalau kamu benar-benar mau membunuh saya pasrah. Saya tidak akan melawan. Saya memang sudah tidak punya apa-apa untuk melawan. Oh, bagus. Kalau begitu, bersiap-siaplah untuk mati. Jangan, kakak. Jangan. Dia sudah tidak berdaya. Saya tidak tega. Kau harus berterima kasih kepada istriku, Sudamani. Kalau bukan karena dia, tubuhmu sudah aku sampai hancur. Terima kasih. Terima kasih, nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Durgandini yang telah membunuh Ki Parun Wajah mendapat hukuman oleh para dewa. Mereka juga telah mengakibatkan anak kami hilang, Sudamani. Mungkin Durgandini telah membunuhnya. Tapi lalu Durgandini pada epokan yang selamat, dia melihat anak kami dibawa lari oleh seorang pendekar tua. Semoga anak kalian dirawat oleh orang baik-baik, nak. Ya sudah, ayo Padma. Hei, Sudamani. Iya. Kalau ternyata perbuatanmu tidak sama dengan ucapanmu tadi, untuk menebus dosa-dosamu di masa lalu, pedangku ini tidak akan bisa memaafkan kamu lagi. Pawana? Wah, Pawana? 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 Wah, waduh. Wah, kenapa lagi kamu? Waduh. Apa tadi saya salah notok ya? Aduh. Wah. Aduh. Ini harus digosok dengan daun pali-pali merah ini. Wele, opo iki? Tidak boleh begitu sama orang tua, ya, Pawana. Kalau jantung kakek itu copot bagaimana? Habis, kakek bikin warna tidak bisa bergerak. Mau kencing saja tidak bisa. Tadi itu ada orang jahat. Jadi kakek khawatir mereka ingin menyakiti kamu. Maka terpaksa kakek buat kamu supaya kamu tidak bisa kemana-mana. Itu namanya ilmu menotok sarang. Kalau Pawana belajar, bisa. Kalau sudah bisa, mau menotok kakek. Buat menotok macan, supaya tidak nakal sama Wanake. Ya. Sudah, sekarang kita latihan dulu. Ayo latihan.